Tes, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Af Gaming Langit Fantasi Gaming. Dan untuk di video kali ini, gue ingin memberikan sebuah panduan mengenai cara untuk menyelesaikan puzzle yang ada di game Final Fantasy pertama yang versi PSP di salah satu bonus dungeonnya, yaitu Labyrinth of Time, dan nama dungeonnya itu namanya Trial by Fire ya. Oke, kita coba masuk dulu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pertama kali masuk, sebelum masuk ke ruangan puzzle-nya ya, di nanti di pas di tempat kristal yang untuk memilih ability yang akan dikorbankan untuk menambah waktu itu tersedia ada 4 ya, ada 4 ability, dan untuk total waktu pengorbanan yang bisa didapat itu maksimalnya 3 gitu ya. Berarti sekitar maksimal 8 menitan lah mungkin ya gitu. Oke, dan mulai dari sini sih, mulai dari tantangan ke-11 sampai ke-11-nya, gue ini sebenarnya meminjam save data dari ini nih, dari yang di game facts ini ada yang dari North America namanya yang appears ya. Di sini dia yang menurut gue udah paling komplit ya, levelnya itu level 99 dan ada dua save data gitu ya. Yang di slot dunia itu udah yang 100% clear clear save data. Gitu. Karena perjalanan saya buat ngedapetin semua challenge-nya tuh memakan waktu banget, dan gak kayak yang Soul of Chaos di mana ada yang bikin polanya, tapi di sini belum ada tuh, belum ada yang ada bisa ngasih pola untuk kapan ya lantai-lantai puzzle-puzzle tersebut tuh pasti munculnya gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu aja, jadi gue untuk di sini akan memperlihatkan untuk panduannya aja gitu ya, dan meminjam data dari yang nama si Apirsa dia, makanya ini nama-nama karakternya beda juga nih. Oke, dan kalau sekalian tadi udah memilih karakter ability yang sudah mau kalian korbankan dan waktunya sudah lumayan banyak, kita mulai masuk ke tempat puzzle-nya. Nah, ini dia tablet puzzle-nya. When all candles are alight, the path shall unfold before you. Light to shadow, shadow to light, above and below, left and right. The fire has been activated. Nah, saran gue mending kalian save chat pas sudah tadi interaksi dengan si ininya ya, dengan si tabletnya, agar waktu kalian tidak terbuang dengan percuma gitu ya. Oke, jadi di sini kita dikasih sebuah banyak lagi kali lilin, dan dari awal tuh ada yang udah nyala, dan tugas kita tuh adalah menyalakan ke semua lilinnya, tapi dengan catatan nanti setiap kali kita mencoba menyalakan atau mematikan lilin, nah misalnya ini nih, gue kan ini ngeklik yang tengah pencet X, nah lilin yang di atas kanan kiri dan bawahnya tuh ikut menyala gitu. Dan kalau kita pencet lagi sama ke empat arah marah mata angin tadi juga ikut mati gitu. Jadi gimana caranya, kita harus menyalakan semua lilin ini dengan ini itu tadi nih, dengan sifat-sifat yang tadi itu. Nah, di sini sih sebenarnya gampang-gampang susah. Makanya tadi mending kalau saya kalian masih belum dapat cara yang mendapatkan pola untuk si yang kalian pajak lilin yang kalian ini, mending kalian substat aja begitu ya. Dan ya emang sebenarnya agak susah juga sih sebenarnya gitu ya tuh, dimana kalian harus kosnya kalian ada yang nyalain pasti ada yang mati gitu kan, dan kita tuh harus ngutak ngatik gimana caranya biar lilinnya tuh pada nyala gitu. Oke, dan biasanya sih gue tuh ngarahinya jadi kalau bisa yang bagian tengah nyala dulu deh gitu biasanya. Kalau gue nanti kalau saya udah pinggir-pinggir udah masih bisa lah gitu. Coba. Oke, ini kayaknya lumayan bisa nih. Kayaknya ya. Aduh, ini cuma tinggal satu. Pojok doang ya. Gimana caranya yang ini nyala dulu nih.
Aduh, ini sebaris ya. Salah, salah nih. Tadah, kita coba dulu, kita coba dulu. Ini tinggal yang kalau bisa ini yang ini nih. Tinggal yang ini dong yang mati, yang harus mati ini. Lagi ini. Yang bawah ya, ikut. Nah, begini nih. Susah-susah gampang. Yang ini mati sih ya. Masih sama seperti tadi. Waduh. Udah bisa cuma yang ininya nih, ini sama ini ya. Semuanya mati. Salah. Ya begini nih. Coba kalau yang ini.
Oh, yang ini harus dimatiin dulu nih. Nah, begitu. Begitu coy. Jadi ya trial dan error aja sih sana, karena emang polanya ya, mungkin kalau saya udah keseringan kalian melewati puzzle ini udah mulai bisa lah gitu kan. Apa kulit aja ya. Begitu ya, paling begitu aja yang bisa gue sampaikan ya. Pokoknya kalau untuk yang trial by fire ini tuh yang penting start dulu, pas kalian sudah berinteraksi dengan si tabletnya biar puzzle-nya jalan, terus kalian tinggal coba-coba aja tuh trial dan error. Tapi kalau emang udah kelamaan kayak tadi gue, berarti kayaknya dari awal ada yang salah gitu. Soalnya kayak tadi aja paling dengan beberapa langkah gitu itu bisa, berarti tuh itu si lilinnya bisa langsung nyala dengan paling berapa menit aja gitu. Kalau saya emang kayak udah mentok kelamaan kelamaan mikir, mending load state dan coba lagi dari awal dengan coba kombinasi yang awal yang berbeda gitu ya. Oke, paling itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin memberikan bantuan berupa donasi, gue udah taruh untuk link Shaoria di deskripsi video gue. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Bye-bye.